Ini dari dengan nomor akhir 3641. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga Pak Dokter dan Bang Yus dipanjangkan usia dalam ketaatan. Oke. Kemarin kan ada jadwal vaksin untuk anak 6 hingga 11 tahun ya, Dok. Tapi kebetulan anak saya sedang batuk pilek minum obat. Jadi saya memutuskan untuk ditunda. Apakah kalau sedang batuk pilek enggak apa-apa kalau tetap divaksin, Dok? Mohon pencerahannya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang menentukan nanti dokter yang men-screening di tempat vaksin ya. Iya. Tetapi kalau secara umum batuk pilek ringan tanpa demam boleh divaksin. Yang tidak boleh itu saat sedang demam. Iya. Saat demam kalau batuk pilek kan nanti dilihat sama dokternya. Batuk pileknya apakah karena alergi saja, faktor cuaca, bukan infeksi, maka boleh divaksin. Ya, jadi hanya keadaan demam atau batuk pilek yang diakibatkan infeksi yang mungkin ditunda untuk vaksinnya. Tuberkulosis pun itu kan batuk ya, karena infeksi itu pun boleh divaksin, tidak nunggu sembuh tuberkulosisnya. Jadi yang penting sedang pengobatan rutin, ya sudah divaksin. Sejauh ini aman seperti itu. Ya, semoga jawabannya membantu. Jadi boleh ya, lagi pilek, lagi batuk juga divaksin karena sudah ada dokter yang men-screening ya.